Zahwa Rezi Masaid merupakan kakak kandung alias Sok Berat lihat pemberian Fuji Utami alias Fuji semewah ini untuk Torik dan Alia. Selain itu Ivan Gunawan akhirnya buka suara soal tuduhan menolak membuatkan gaun pernikahan alias Masaid demi menjaga hati Fujianti Utami alias Fuji. Hadir di acara talkshow Brownies baru-baru ini, Ivan Gunawan menegaskan bahwa alias Masaid sama sekali tidak menghubunginya untuk meminta dibuatkan gaun pernikahan. Tidak hanya itu, desainer yang akrab disapa Igun itu juga mengaku tidak dekat dengan Fuji, sampai-sampai harus menjaga hati sang selebgram. Ditawarin juga kagak, diminta tolong juga enggak. Saya sama Fuji teleponan tiap hari juga enggak. Ya kan? Yang saya tahu, tarik itu Haji umur dua bulan, kata Igun sambil bercanda. Ivan Gunawan pun memaklumi jika Aliyah Masaid tidak memilih dirinya sebagai desainer busana untuk hari pernikahannya. Pasalnya, setiap orang memiliki konsep atau pilihan pribadi. Namun, hal yang perlu diketahui bahwa Ivan Gunawan dengan Ibu Aliyah Masaid, Reza Artamevia, sudah bekerja sama sedari 20 tahun yang lalu. Aku sama Reza Artamevia itu, klien aku dari 20 tahun yang lalu. Maksud aku, menikah, bikin baju, itu kan ada pilihannya masing-masing. Ada konsepnya masing-masing, Ibu Ivan Gunawan. Mantan kekasih Rosa itu kesal karena banyak warganet mengaitkan-ngaitkan serta menuding hal-hal yang tidak benar tentang dirinya. Kadang, netizen tuh semua digabungin-gabungin. Padahal, ditawari juga kagak gue. Kalau diundang, iya, tapi kalau misal ditawarin juga enggak, kata Igun menjelaskan. Warganet pun menduga kabar bahwa Ivan Gunawan tidak mau membuatkan gaun pernikahan alias Masaid karena menjaga hati Fuji disebarkan oleh penggemar sang selebgram. Namanya fans-fans halu ya gitu semua, artis digiring berita yang enggak-enggak, seolah-olah berpihak ke Fuji semua, kata Vivi. Kan ada fans yang bilang Ivan enggak mungkin mau bikin baju untuk Alia, imbuh Yuli. Fans Fuji bilang Ivannya enggak mau, benar-benar lu ya fans Fuji, kata Sheila. Selain itu Fujianti Utami alias Fuji kembali mengunggah foto terbarunya di akun media sosial pribadinya. Selebgram yang sedang naik daun ini menjadi salah satu selebriti muda yang viral karena telah menggapai sukses di usia muda. Nama Fuji mulai mencuat setelah sepeninggal Vanessa Angel yang merupakan kakak iparnya karena terlibat kecelakaan tunggal 2 tahun lalu. Setiap detail kehidupannya dan tindak tanduknya selalu menjadi sorotan. Popularitasnya kian meroket. Dari kisah asmara hingga outfit kece yang dikenakannya selalu menjadi inspirasi. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Fuji underscore an ia terlihat mengunggah foto dirinya menggunakan dress putih. Ia menyempurnakan penampilannya dengan sepatu sneakers boots dan tote bag. Wajah cantiknya pun makin memesona karena pulasan makeup simple flawless. Dengan gaya rambutnya yang diurai natural sukses membuat penampilannya jadi makin anggun. Gak bisa milih dan males.